penghulu tak ada bajet, tak tahulah ke mana 400 juta tersebut, mungkin hanya dapat beli Mercedes. Pak Wila, start masa? Masa api boleh duduk. Masa api boleh duduk? Sebenarnya ada nyerah sama yang lepas. Yang lepas? Api, Tok Mula kata tak ada? Ya, ya. Dia abang minta buat. Dengan abang minta buat, dia buat. Oh, ada dia gitu? Ya, gitu. Oh, patutnya dia dah buat tak lepas lah. Ujung tak lepas. Ujung tak lepas? Ya, tu pun kalau ada putus ke. Ujung tak lepas? Ujung tak lepas. Kalau ada putus ke? Jadi perlunya? Kalau boleh RM3,000 tak? RM3,000 tak termasuk kipas. Tak termasuk kipas apa ya? Jadi, hari ini yang mau beli dulu RM1,000 dah luar. Ambil lah. Jadi, tengok. Sebelum hari hampir terakhir kami lah, kau boleh masuk 500 dulu ke 1000 pulak ke fasa-fasa lah deh. Oh, Tok Ngulu kata tak lepas kalau ada bajet. Tengok-tengok hujung tak lepas kalau ada putus ke. Habis dah bajet putus ke, habis dah. Bajet putus ke, habis dah. Dulu dia jahit nak buat lah. Itu yang nak buat. Nak sponsor api tu. Nak sponsor api. Apa tu? Tanya dia tu, tak ada lah, tak ada putus ke. Tapi dia tengok ujung tak lepeng. Abang Mingoyak kalau itu kan, dia nak buat. Dan kali dia nak buat, dia nak buat. Mana dia dah dia gitu dah? Tak apalah, kalau dia kita buat, jangan marah. Dah dia dah? Kita tak apa, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di channel YouTube Amba, Jamin Hassan, YouTuber Rakyat. Agak lama Amba tak buat video berkenaan dengan pertubuhan Amal Harapan Kelantan. Hari ini Amba memerlukan sumbangan dan simpati anda untuk kita keluarkan rakan kita, saudara kita. Kalau siapa masih ingat, ada satu ketika dulu, satu video yang mungkin tular juga sedikit. Satu keluarga tinggal dalam kandang kambing. Jadi hari ini, Alhamdulillah, sumbangan daripada dermawan akhirnya rumah mereka siap dibina. Saya sebenarnya nak bantu bina rumah tersebut, tetapi sudah ada sumbangan daripada dermawan yang sudi untuk membina rumah kerana simpati rumah sahabat kita ni. Ialah mereka tinggal dalam kandang kambing. Kerana tidak mahu berebut membuat rumah tersebut, Amba telah serahkan kepada dermawan tersebut dan Alhamdulillah rumah tersebut berjaya dibina. Rumah mereka telah pun siap, namun mereka masih memerlukan sedikit kos untuk membuat ataupun memasang TMB, memasang box TMB. Sebelum ini, penghulu kawasan tersebut berjanji nak sponsor dan Amba pun dapat maklumat awal penghulu tersebut nak sponsor. Tapi mungkin katanya bajet dah habis dan katanya bajet hujung tahun depan pun belum tentu lagi ada bajet tersebut dalam RM3,000. Bersimpati dengan nasib mereka dan sekarang ini adalah musim hujan dan mereka pun telah hantar mesej kepada saya. Kalau hari hujan, mereka pun tak dapat tidurlah dalam rumah dengan selesa kerana tidak ada tempat pun yang tak bocor. Dan kebetulan mereka tak baiki kerana mereka beranggapan akan masuk rumah baru. Tapi tak sangka janji penghulu untuk sponsor box TMB itu nampaknya masih tak dapat dan katanya kalau ada bajet pun tahun depan pun belum tentu, hujung tahun depan pun belum tentu ada bajet tersebut. Jadi yang telah pun hasil sumbangan anda telah pun menyerahkan RM1,000, masih berbaki lagi RM2,000 untuk kita sama-sama bantu. Maka memerayu kepada mereka yang menonton video ini, jom kita pakat bantu, kita pakat tolong, kita segerakan untuk keluarga ini keluar dari rumah yang kita kata tidur di dalam kandang kambing. Rumah sudah siap, cuma mereka tak dapat masuk kerana masih tak ada api. Elektrik tak ada. Merayu pada mereka yang menonton video ini, jom pakat bantu sumbangkan ke pertubuhan Amal Harapan Kelantan. Semoga mereka dapat keluar daripada rumah ataupun kandang kambing tersebut. Rumah telah pun siap. Kalau nak tunggu bajet daripada penghulu, hujung tahun depan pun belum tentu dapat, maka Amba melancarkan tabung sumbangan kepada saudara kita ini supaya mereka sekeluarga dapat keluar awal dan masuk ke rumah baru mereka. Dan kebetulan motor yang anda sumbangkan melalui pertubuhan Amal Harapan Kelantan dicuri dan nasib mereka baik, masih ada rezeki, motor itu dijumpa kembali tapi dalam keadaan yang teruk. Mereka menggunakan simpanan mereka untuk membaiki motosikal tersebut. Maka Amba sekali lagi merayu, memohon kepada sahabat-sahabat yang menonton video ini, dah penghulu tak ada bajet, tak tahulah ke mana 400 juta tersebut, mungkin hanya dapat beli Mercedes, maka jomlah kita pakat-pakat bantu. Sumbangan anda boleh disalurkan ke akaun pertubuhan Amal Harapan Kelantan.
Terima kasih di atas segala jasa sumbangan anda dan sebarkan video daripada kami, daripada Pertubuhan Amal Harapan Kelantan dan juga YouTuber Rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.